Or. Ya. Dua, tiga. Ah. Honda lama. Kok nggak ada yang bocor? Oh, ini yang biasa biasa nih. Ini yang kena polisi tidur nih. Ya, bosku, video kali ini kita mau nge-review. Review yang lagi viral-viralnya ya, bosku ya. Yang apa? Rangka motor Honda Matic nih kita punya. Nih udah sekitar 3 buah apa 4 bulan gak dipakai. Kita mau lihat rangkanya ya, bosku ya. Langsung aja karena kita nggak tahu cara bukanya, langsung aja kita balikin aja motornya, bosku. Tuh. Oh. What the hell? Balikin. Bisa, ih, tuh gitu. Mantap, mantap. Balikin. Kayak orang tambal ban sepeda, sudah. Ya. Ya. Kita sih. Hah? Ini pengen nempel gak ya? Udah, ya wah. Colek. Hah? Colek. Satu, dua, tiga. Ah. Bosku. Nih yang lagi viral. Kita lihat ya, yang banyak patah di bagian mana deh? Depan itu. Depan sini. Ya. Enggak aman harusnya. Ish, ini mesin Honda yang udah lama nggak dipakai ya, bosku ya. Tuh bisa dilihat langsung. Oh, ini yang biasa nih. Ini yang kena polisi tidur nih, tapi dari rangkanya kayaknya aman deh, aman, nggak karatan. Berarti nggak semua motor Honda ya, bosku ya. Ini apa ini bocor nih? Apaan tuh? Kalau ada yang mau beli, dijual nih bosku rangkanya. Nih, ada yang mau beli langsung aja tuh. Ke berapa pasaran rangkanya? 1.100.000. Kita jual second 1.000.000. Oke, bosku, langsung aja lihat sendiri aja. Ini yang rangka Honda ya. Ternyata nggak semua motor Honda itu rangkanya jelek. Ini bagus tuh buktinya. Tapi yang Honda baru kayaknya kayak isinya dua ya? Iya, dua. Berarti ini rangka Honda lama. Kok nggak ada yang bocor? Oke, bosku, bagi yang rangkanya patah atau mau minta rangka, langsung aja komen di situ, bosku. Kita kasih gratis ya, karena kalau mesinnya kita nggak tahu karena udah lama nggak nyala ya. Kalau buat rangkanya, buat bosku yang motornya udah patah rangkanya nih, langsung aja ke sini gratis, bosku ya. Oke, salam sukses buat kita semua.